oke okay, teman-teman semua, di sini saya buatkan tutorial cara memperbaiki yaitu TV yang kerusakan disebabkan karena konslet atau short di bagian mainboard. Jadi untuk memperbaikinya ini nanti saya tunjukkan supaya teman-teman semua mudah untuk memperbaiki jika mengalami kesulitan memperbaiki mainboard yang disebabkan karena konslet atau short perhatikan di sini ini saya colokkan terlebih dahulu adaptor ini yang saya perbaiki yaitu TV LED Samsung menggunakan tegangan 19 volt. Jadi di sini nanti saya coba ini saya tes. Saya masukkan ke bagian mainboard nanti perhatikan. Jadi kalau teman-teman semua mau memperbaiki dengan berbagai masalah sulit Nah ini nanti saya tunjukkan cara untuk memperbaikinya supaya lebih cepat. Nah, perhatikan di sini, ini saya ukur, ini ada sekitar 19 volt yang keluar dari adaptor. Nah, TV ini menggunakan yaitu adaptor luar. Nah ini nanti saya tunjukkan bagaimana kerja pada waktu nah, volt ini saya masukkan ke mainboard. Apakah mesin ini bisa hidup atau bisa menyala nah ini saya coba ini saya dekatkan pada teman-teman semua jadi perhatikan di soket adaptor ini ini ada kapasitor kecil di situ kita ukur nanti berapa tegangan yang masuk ke mainboard Nah, di sini letaknya di dekatnya yaitu cek ini nah, ini jadi sudah keluar ini ada sekitar 2 volt berubah-ubah padahal ini seharusnya itu 19 volt nah, perhatikan jadi ini sudah short atau sudah konslet nah, caranya bagaimana untuk memperbaiki kerusakan seperti ini ini saya cabut terlebih dahulu Nah, ini nanti saya tunjukkan yaitu alat nah, alat yang mana di sini saya buat sendiri dengan yaitu pemikiran saya untuk memperbaiki kerusakan disebabkan karena shot. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, mungkin anak SMP saja bisa membuat alat seperti ini. Simple dan sangat canggih sekali. Nah, bisa dipergunakan untuk memperbaiki mainboard yang disebabkan karena konslet atau short. Jadi kita menggunakan yaitu baterai 6 volt terus di beri kabel sedikit saja untuk kita pergunakan untuk yaitu sebagai penghancur shot shot komponen yang mana di sini mungkin di di mainboard ini ada sebagian komponen yang sudah konslet Nah, kemungkinan di sini ada kapasitor atau IC yang sudah konslet, atau komponen yang kecil-kecil di dekatnya IC itu, ya, semuanya itu bisa menjadikan, yaitu, mainboard ini tidak bisa hidup atau konslet di bagian tegangan. Jadi, caranya ini nanti saya tunjukkan. Nah, ini ada, yaitu yang saya pegang ini stick warna hitam, bagian ground ini saya tancapkan di body tv terus yang positifnya ini kita harus berhati-hati nah, ini saya coba ini saya tes terlebih dahulu nah, di nah, di sini di kapasitor jadi kita tekan sedikit saja nanti teorinya itu seperti itu jadi supaya apa ya nanti kita harus meraba terlebih dahulu di bagian mana komponen yang sudah konslet, jadi kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan di situ terburu-buru, yang penting itu hasilnya. Nah, ini saya coba, ini saya tes di bagian tuner. Nah, ini sudah kelihatan menyala. Nah, sekarang saya coba, ini saya tancapkan di bagian kapasitor dari tegangan 19 volt lah kita tekan kita konsletkan sedikit-sedikit saja sambil kita angkat jangan disitu langsung ditancap jadi kita sentuh sedikit saja supaya kita nanti tahu pada waktu kita meraba yaitu seluruh bagian komponen di mainboard nah, seperti ini jadi kita tekan sedikit-sedikit nah, sudah selesai sekarang ini saya coba ini saya raba terlebih dahulu lah di sini setelah saya raba jadi komponen satu persatu saya pegang jadi di sini ada beberapa komponen yang sangat hangat sekali nah, di kelihatannya di sebelah sebelah sini, ini ada hawa panas, jadi kemungkinan di bagian situ nah ini nanti saya coba ini langsung saja saya tancapkan di tegangan 19 volt, nah, tidak basa-basi, langsung saja ini nanti saya tancapkan jadi supaya tahu di mana letak shotnya, nah, perhatikan kita tunggu Nah, itu jadi ada asap yang keluar dari IC. Jadi menandakan bahwa ada IC yang sudah konlet. Jadi dengan menggunakan alat yang sangat canggih, sangat simpel sekali, murah, tidak usah kita membeli dengan yaitu alat yang harga mahal, cukup pakai yaitu baterai 6 volt. Jadi kelihatan dari IC-nya ini sudah kelihatan hangus ini nanti saya copot terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman semua mau belajar tetap bersama saya. Nah, ini sudah saya copot. Nah, kalau kita ingin tahu berapa tegangan yang sudah disebabkan karena IC ini sudah terbakar. Jadi IC ini 8 kaki. Jadi, ini nanti saya coba, saya menggunakan yaitu komponen lain. Nah, perhatikan di sini ada yaitu kapasitor di dekatnya IC 6KG. Jadi, kalau saya lihat ini di bagian yaitu yang masuk ke bagian panel, nah, arahnya ke sini dari perkiraan saya itu di IC 6 kaki itu jalurnya ke situ. Nah, ini kemungkinan nih nanti saya coba. Nah, saya hidupkan terlebih dahulu. Nah, ini saya keluarkan yaitu kotak Doraemon saya. Alat saya yang sudah saya pergunakan untuk modifikasi segala merek TV. Jadi ini nanti saya menggunakan yaitu step down yaitu untuk menurunkan tegangan. Nah, di sini saya coba ini saya cari jalur yang pas untuk saya memasukkan tegangan. Ini nanti teman-teman semua saya beritahu cara untuk memasang yaitu step down untuk memperbaiki kerusakan disebabkan karena IC yang sudah terbakar. Jadi jangan di situ di stop untuk kita jangan lupa untuk subscribe supaya tambah berpengalaman bersama saya. Nah, ini saya coba ini saya colokan adaptor 19 volt. Lah, ini jadi sudah menyala. Jadi tegangan berapa ini nanti saya tunjukkan. Ini mau saya lihat apakah gambar sudah keluar nah, ini kelihatan dari step down sudah menyala nah ini saya lihat terlebih dahulu lah ternyata sudah keluar ke pure jadi sudah ada harapan bahwa TV ini bisa hidup kembali dan akan saya berikan kepada yang punya apakah gambarnya juga sudah kelihatan bagus Nah, ternyata gambarnya sudah bagus sekali, jadi tidak ada kendala di bagian gambar. Nah, sekarang saya coba ini, saya ambil yaitu audio digital saya, supaya teman-teman tahu berapa volt yang masuk di bagian mainboard. Jadi tegangannya ini nanti saya tunjukkan supaya yaitu mainboard atau bagian apa yang sudah saya ganti ini tidak merusak di bagian panel. Jadi voltnya saya kecilkan ini nanti ukurannya berapa supaya teman-teman semua bisa memperbaiki yang disebabkan karena IC yang sudah terbakar. Jadi input dari stop down ini sekitar 19 volt dari adaptor terus outputnya output dari step down ini sekitar perhatikan sekitar 1183 jadi supaya lebih dingin dan lebih awet sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih